Banyak yang saya sudah alami di GBA ini. Dari yang banyak yang saya tidak tahu, sekarang saya menjadi tahu mengenai firman Tuhan. Tadinya juga saya bingung bagaimana cuma dengan membaca Alkitab saya bisa mengerti, saya bisa paham. Tapi sekarang saya tahu, pada saat saya membaca Alkitab, Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti apa makna dari Alkitab yang kita baca. Saya lebih disiplin lagi dalam membaca firman Tuhan. Keintiman saya dengan Tuhan semakin luar biasa. Sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan. Saya mengalami berkat yang sangat luar biasa. Saya mempunyai anugerah dan saya dapat memperlengkapi diri saya dengan firman Allah setiap harinya. Saya tidak pernah menyelesaikan satu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi setelah saya mengikuti GBA ini, puji Tuhan sampai saat ini saya sudah 3 kali menyelesaikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tantangan yang saya hadapi selama ikut GBA adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Apabila kalau saya tidak ikut GBA, mungkin saya akan tidak membaca. Tapi dengan GBA, saya tetap diajarkan disiplin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Saya adalah seorang yang super sibuk. Tetapi setelah saya membaca ini, saya lebih mengatur waktu saya lebih baik. Dan tantangan yang saya hadapi ketika mengikuti GBA adalah menjadi host. Karena saya butuh memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mendukung teman-teman yang bergabung dalam GBA. Di tengah padatnya aktivitas saya selama hari-hari, saya harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Saat ini saya menantang diri saya sendiri untuk mengajak setiap orang untuk masuk dalam gerakan ini, untuk masuk dalam pembacaan Alkitab ini, supaya kita sama-sama bisa mengerti bersama teman-teman kita semua apa makna dari baca Alkitab dan apa manfaat dari baca Alkitab ini. Karena sukacita ini tidak mungkin saya rasakan sendiri, saya harus membagi kepada sahabat-sahabat semua. Ayo, semua, mari kita bergabung dengan GBA ini. Ayo, teman-teman yang belum pernah ikut membaca Alkitab dengan kita, saya ajak untuk gabung bersama dengan kita di GBA, sehingga kalian bisa tahu dan mengerti isi firman Tuhan di dalam Alkitab. Cepat bergabung, rasakan manfaatnya yang luar biasa. Tidak usah berpikir lagi, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat, Tuhan akan segera datang. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya yakin kalian akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita jadikan baca Alkitab sebagai gaya hidup kita, di mana kita akan bersama-sama saling menyemangati untuk membaca bersama ribuan orang.